Cara menumis caisim, para-para sudah disiapkan, caisim sudah dicuci bersih lalu dipotong-potong, bumbu, bawang putih ya sudah dicincang, garam, gula, penyedap rasa. Setelah itu panaskan minyak. Setelah panas, masukkan bawang putih. Tumis sehingga harum. Setelah bawang putih berubah warna menjadi kecoklatan, masukkan cabai. Masukkan sayur. Setelah sawi putih layu, tambahkan sedikit air. Tambahkan garam, penyedap rasa, gula, saus tiram. Biarkan selama 2 menit aja. Setelah itu diangkat. Ini hasilnya sawi putih. Selamat mencoba.